Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih rahimahullah ta'ala setelah khutbatul hajah wa ba'du, setelah itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala amara Yahya ibn Zakaria. Allah memerintah pada Nabi Yahya putra dari Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam bi khamsi kalimatin an ya'mala biha. Allah memerintah dengan lima kalimat, lima perintah, supaya Nabi Yahya mengamalkan lima tersebut. Wa ya'mura Bani Israila an ya'malu biha, an ya'malu biha. Dan Allah juga memerintah kepada Nabi Yahya supaya memerintah Bani Israel untuk mengamalkan lima kalimat atau lima perintah tersebut. Wa dzakara minha, dan Nabi dalam sabdanya menyebutkan salah satu dari perintah ya, lima tersebut ialah wa amurukum an tadhkurullaha ta'ala. Aku perintah pada kalian agar kalian selalu zikir kepada Allah Ta'ala. Jadi ada lima perintah. Yang disebut ini perintah yang terakhir, yaitu supaya zikir kepada Allah. Mungkin secara lengkapnya, lima perintah itu, perintah yang pertama isinya adalah anta'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Itu bisa dicatat, ini kan lima perintah yang disebut yang nomor lima dalam hadisnya ini. Tapi hadis lengkapnya yaitu dalam hadis Tirmidzi, dan Ahmad. Yang pertama adalah supaya engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah. Ini menunjukkan bahwa agama para nabi itu sama. Ya. Agama para nabi itu ya, prinsipnya yaitu menyembah Allah dan tidak syirik. Makanya Allah juga menyatakan dalam Al-Qur'an walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Itu bentuk dari agama para nabi itu sama. Dalam hadis itu juga digambarkan orang yang syirik kepada Allah itu seperti orang laki-laki yang beli budak dari hartanya sendiri. Kemudian dia memerintah budaknya itu bahwa ini adalah rumahku, silakan kamu tempati, dan ini pekerjaanku, silakan kamu juga ikut bekerja di situ. Kemudian hasilnya kau serahkan padaku. Ternyata dia mengerjakan pekerjaan majikannya, pakai fasilitas majikannya, diserahkan kepada hasilnya kepada orang lain. Dalam hadis disebut fa ayyukum ya yardha an yakuna abdahu kadzalik. Siapa yang senang kalau budaknya seperti itu? Beli budak supaya bekerja, hasilnya diserahkan. Ternyata hasilnya diserahkan kepada orang lain. Siapa yang senang? Allah juga tidak suka. Allah yang memberi kita semua fasilitas, memberi kita kehidupan, yang mengatur semua urusan kita, ternyata kita menyembah kepada selain Allah. Itu perintah yang pertama. Yang kedua, Allah memerintah kalian untuk sholat. Fa inna Allah amarakum bis sholah. Lafaz hadisnya. Fa idza sallaitum fala taltafitu. Ketika kalian sholat maka jangan noleh. Dalam sholat itu tidak boleh noleh, harus khusyuk. Nah, yang menjamin khusyuk itu kalau kita melihat tempatnya sujud, itu jaminan khusyuk. Kalau larangannya yang enggak boleh, itu melihat ke atas. Kalau ada keperluan, ada sesuatu yang memang harus terpaksa melihat, itu boleh melihat lurus. Lurus itu boleh.
Nanti bapak ada apa-apa terus lihat anaknya apa-apa lurus itu boleh, nggak harus melihat tempat sujud. Cuman lebih baik ya konsisten melihat tempat sujud, karena itu pasti menjamin kekhusyuan. Yang nomor tiga, Allah memerintah siam, berpuasa. Wa amarakum bisyam. Digambarkan dalam hadisnya, lafadznya panjang, yaitu orang puasa itu seperti orang punya ya, tempat minyak wangi dan dia pakai. Nah, orang semua heran, semua takjub dengan wanginya. Nah, itu gambaran orang puasa. Meskipun bau mulutnya itu ya, tidak enak karena puasa, tapi menurut Allah itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Yang nomor tiga, nomor empat, Allah memerintah sedekah. Allah memerintah sedekah. Ya, gambaran orang yang sedekah itu ya, digambarkan di situ orang yang tertawan musuh, ya, menjadi tawanan. Lah ketika akan dieksekusi, akan dipenggal, dipotong lehernya, ternyata ya, di situ dia bisa menebus. Ya, ada kesempatan menebus, ditebus dengan seharga apapun dia mau mengeluarkan agar selamat, sehingga ya, diterima dan selamat. Nah itu ibarat sedekah seperti itu. Sebenarnya masuk ke neraka, tapi karena banyak sedekah ya, dosanya diampuni oleh Allah sehingga tidak jadi masuk ke dalam neraka. Dan yang kelima ini, Allah memerintah supaya selalu zikir. Wa amurukum an tadhkurullah ta'ala. Fa inna mathala dzalika kama tsali rajulin kharajal atu fi atharihi sira'a. Sebab gambaran atau perumpamaan orang yang zikir kepada Allah, orang yang selalu zikir kepada Allah itu seperti seorang laki-laki yang diburu oleh musuh. Kharajal atu, musuhnya keluar di dalam bekas, artinya apa? Dikejar, diburu oleh musuhnya dengan cepat. Hatta idza ata ala hisnin hasinin fa ahraza nafsah minhum. Sampai akhirnya dia mampu masuk ke benteng yang kuat. Ya, hisnil hasin itu benteng yang kuat. Sehingga dia bisa menjaga dirinya dari mereka. Setelah masuk benteng, pintu ditutup, ya sudah. Ya, musuh enggak bisa masuk. Ya, kalau ngotot mendekat di benteng bisa dipanah dari atas. Ya, bisa dilempar tombak dari atas. Kalau sekarang ya bisa di ya, ditembak istilahnya. Nah, ini bentuk dari manfaat zikir kepada Allah. Kadzalikal abdu, demikianlah hamba, la yahrizu nafsah minasyaiton illa bizikrillah ta'ala. Seorang hamba tidak akan mampu melindungi dirinya dari setan kecuali dengan zikir. Karena setan itu musuh yang luar biasa. Kita bisa lihat setan apa enggak? Enggak bisa. Innahu yarakum huwa wa qabiluhum min haitsu la tarawnahum. Allah sudah menyebutkan setan itu bisa melihat kalian, kalian tidak bisa lihat setan. Coba kita bayangkan ngadepin musuh yang dia bisa lihat kita enggak bisa lihat. Wah, kita sudah kuda-kuda kuat, ternyata dibukul dari belakang, enggak tahu. Ya nih. Dari belakang, karena kita habis dipukul, kita mukul ke belakang, dia sudah pindah di samping, di belakang kita lagi. Ya. Kalau dulu ada pernah ya, film apa? Terminator apa? Apa itu yang musuhnya pakai Terminator apa itu? Jadi musuhnya pakai apa namanya, kayak pakai alat itu dia bisa hilang itu, bisa hilang. Sehingga apa, tahu-tahu musuhnya itu tangannya putus, lehernya putus. Gitu. Itu film lama itu. Nah, ini bentuk dari musuh yang paling bahaya yang kita itu sulit menghadapi. Lah kita bisa menghadapinya itu dengan zikir. Ya, karena apa? Setan itu yang menggerakkan Allah. Dan kita minta tolong pada yang menggerakkan.
Kalaupun toh kita bisa menghadapi, itu hanya sementara bisanya. Dan kalau terus kita akan kalah. Sama seperti kita lewat di sebuah jalan ada anjing. Setiap kita lewat, kita itu diganggu anjing itu. Kita bisa lolos dengan dengan usaha, kita bawa batu, kita lempari, ya, sambil melempar sambil lari. Nah, ya. Karena takut, ya bisa lolos setiap saat lewat, setiap lewat situ bisa lolos, tapi harus berjuang. Belum lagi kalau kekejar anjing bisa digigit dan sebagainya. Kata orang Arab, innahu yatul, seperti itu panjang, gak akan selesai. Nah, yang baik yang bagaimana? Yang tepat bagaimana? Yaitu datangilah yang punya anjing. Nah, ngomonglah kepada yang punya anjing, ya, supaya merintah anjingnya jangan sampai ganggu saya pada saat lewat. Itu udah selesai. Ya. Begitu majikannya ngomong, kalau itu lewat jangan kamu ganggu. Ya sudah, anjing diperintah itu nurut. Kita lewat ya cuma diliatin saja. Gak perlu bawa batu. Gak perlu berjuang. Ya. Melempari anjing dan lari. Karena apa? Kita sudah minta kepada yang punya untuk nyuruh dia. Lah sama seperti musuh kita ada setan. Setan itu menggerakkan Allah. Nah, kita ngadapi gak akan bisa. Pengalamannya juga jauh. Setan itu dalam pengalaman mengganggu manusia. Dari mulai Nabi Adam. Sampai sekarang. Nanti utama ada apa biografi itu pengalamannya. Wah sudah ya, mengalahkan yang lain. Gak ada. Kita pengalaman di setan berapa tahun. Pengalaman banyak mengikuti lagi. Ya, karena dengan maksiat itu kan berarti mengikuti setan. Program-programnya luar biasa. Semua jenis manusia, semua tipe manusia itu ada jurusnya. Setan sudah membuat itu. SOP-SOP-nya itu. Program-programnya setan sudah membuat semua. Sehingga enggak ada yang lepas. Makanya setan oleh Allah dijuluki di dalam Al-Qur'an itu ya, ghurur. Ghurur itu apa? Ahli. Ahli menipu, penipu ulung. La yaghurrunnakumul hayatu dunya wa la yaghurrunnakum billahin ghurur. Siapa ghurur? Asyaitan. Maka setan itu jurusnya enggak terhitung. Sedangkan kita jurusnya apa yang kita miliki? Makanya di sini seseorang tidak akan mampu menjaga dirinya kecuali dengan zikir, menjaga diri dari setan kecuali dengan zikir. Nah, ini hadis yang ditulis oleh pensyarah untuk ya, supaya cocok dengan judul kitabnya Hisnul Muslim. Bagaimana orang Islam itu punya benteng yang kuat dari terutama gangguan setan. Ya, maka kitab ini isinya adalah senjata-senjata, jurus-jurus, usaha-usaha untuk bagaimana kita itu selamat dari godaan setan, dari tipuan setan, dari jurusnya setan. Falau lam yakun fi dzikri illa hadhil khoslatul wahidah, seumpama tidak ada di dalam zikir itu hanya ya, keutamaan satu ini saja. Jadi zikir itu enggak ada keutamaan kecuali satu ini saja, yaitu melindungi diri dari setan. Lakana haqiqan bil abdi alla yaftur, ya alla yaftur lisanahu min dzikrillah taala. Ya, maka sungguh sangat wajib ya bagi seorang hamba untuk tidak ya malas lesannya dalam zikir kepada Allah. Jadi zikir kepada Allah itu seumpama kefadulan cuma satu ini saja, yaitu melindungi dirinya dari setan. Ya, itu sudah cukup untuk membuat dia itu mestinya tetap zikir setiap saat. Tidak sampai kendo, yaftur itu kendo. Kendo itu malas berkurang. Ya, jadi kalau orang sudah memahami kefadulan zikir, meskipun umpama cuma satu ini, ya, itu sudah cukup. Untuk membuat kita itu ya, sepantasnya untuk selalu zikir, gak pernah meninggalkan zikir. Apalagi zikir itu keutamaannya banyak. Nanti di kitab ini akan diperinci ya, akan diperinci. Yaitu ada 60 keutamaan zikir.
Jadi tidak 1, 2, 3 tidak, tapi ada 60 keutamaan zikir yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya namanya Al-Wabil Sayyib. Al-Wabil Sayyib, Wabil Sayyib itu maknanya hujan yang deras, hujan yang lebat. Nah, itu akan ditulis 60 keutamaan zikir. Padahal kalau keutamaannya cuma satu saja, yaitu melindungi kita, ya, melindungi kita dari setan, itu sudah cukup untuk kita itu sepantasnya zikir terus, jangan sampai malas. Apalagi keutamaannya 60 keutamaan. Wa alla yazalu lahjan bidzikrihi. Dan sepantasnya seorang hamba itu tidak henti-hentinya melafatkan lahj, itu melafatkan zikir kepada Allah. Karena zikir itu tidak cukup dalam hati. Ya, zikir dalam hati itu sudah merupakan a'malul qulub. Tapi secara lisan, secara perbuatan belum. Maka harus dilafatkan. Ya, lisan harus membicarakan, mengatakan. Ya, meskipun tidak teriak-teriak. Kalau keluar bunyi teriak-teriak lah, itu jadi bid'ah nantinya, apalagi diacarakan semalaman sambil nangis-nangis. Nah, ini ya seperti torekot-torekot atau apa namanya itu tasawuf-tasawuf yang mengatur ritual-ritual zikir, itu yang tidak ada contohnya, ya itu jadi bid'ah. Yang jelas di sini orang iman itu tidak akan melepas selesainya untuk selalu zikir. Fa innahu la yahrizu nafsahu, la yahrizu nafsahu min aduwihi illa bidzikri. Karena seorang hamba itu tidak akan mampu menjaga dirinya dari musuhnya kecuali dengan zikir. Ya, musuh besarnya adalah setan. Karena termasuk yang membuat ya, nenek moyang kita, yang membuat Abul Bashar, bapaknya manusia Nabi Adam, keluar dari sorga gara-gara setan. Nah, pengaruh dari setan. Maka setan itu musuh besar sepanjang zaman bagi manusia. Karena setan sendiri juga punya program bagaimana manusia nemani dia di neraka. Nah, setelah dicap oleh Allah kafir, setelah dicap oleh Allah mendapat siksa neraka, ya, dan diperintah memilih siksa dunia apa siksa akhirat, dia memilih siksa akhirat. Nah, kemudian dia berusaha bagaimana mengajak manusia sebanyak banyaknya. Tidak terima kalau sendirian. Ya, kita akan diajak sebanyak banyaknya. Wala yadkhulu alil aduwu illa min babil ghaflah. Dan musuh itu tidak akan masuk ke dalam dirinya kecuali dari sisi ghaflah, dari sifat ghaflah. Ghaflah itu lalai, teledor, tidak hati-hati. Fahwa yarsuduhu, setan itu selalu memburu. Yarsud itu menunggu kesempatan, ya, menunggu kesempatan. Kapan lengah, kapan terlena, kapan lemahnya, itu ya, dia tunggu. Fa'idha ghafala wasaba alaih. Ketika anak Adam lengah, maka setan akan wasaba. Wasaba itu meloncat cepat-cepat. Nah, tidak nunggu kesempatan berikutnya atau santai, tidak. Wasaba itu responnya cepat. Nah, ibarat harimau itu langsung menerkam. Waftarosahu, dan melukainya. Iftarosa itu mengoyak, ya, istilahnya itu membinasakan. Makanya kalau hewan-hewan buas itu ya, termasuk disebut hewan muftaris. Muftaris itu yang melukai, yang predator lah, yang membantai. Jadi setan itu musuh yang sangat lihai, yang sangat kuat, yang ambisi untuk menghancurkan kita. Selalu menunggu kesempatan lemahnya kita, lengahnya kita. Ya, maka kita harus kuat. Punya benteng yang kuat. Apa itu bentengnya? Yaitu
zikir kepada Allah. Maka di sini kitabnya namanya Khisnul Muslim. Khisnul Muslim. Seperti hadis tadi, ya, orang yang zikir seperti orang dikejar musuh dan dia berhasil masuk ke benteng. Berarti kalau orang yang gak zikir, dia gak punya benteng. Kalau gak punya benteng, pasti terkejar. Kalau sudah terkejar, pasti akan tertangkap. Kalau sudah tertangkap, pasti akan dibantai. Seperti yang pernah kita terangkan di kajian sebelumnya, yaitu inna syaitan wadhi'un khatmahu ala qalbi ibnu Adam. Syaitan itu meletakkan mulutnya di hati anak Adam. Siap, ya, siap memakan. In dzakarallah khonas, ketika hati itu zikir kepada Allah, khonas, setan itu menjauh. Wa in nasiya, kalau ternyata hati itu lupa, lalai tadi itu, iltaqoma qalbahu, maka setan akan memakan habis hati itu. Artinya akan dikuasai oleh setan, sehingga ucapannya ikut setan, pikirannya ikut setan, perilakunya seperti setan. Maka orang seperti itu juga disebut setan. Karena setan itu minal jinnati wannas. Minal jinnati wannas. Waqala mutarrif, berkata Mutarrif Ibnu Abdillah, rahimahullah ta'ala, nadartu fi hadal amr min aina huwa. Nadartu min fi hadzal amr min aina huwa. Aku melihat dalam perkara ini, min aina huwa, dari mana dia? Jadi maksudnya perkara dalam masalah musuh, yaitu setan, saya melihat dari mana dia. Fa idza huwa min indillahi subhanahu wa ta'ala. Fa idza huwa min indillah subhanahu. Artinya setelah saya lihat ini dalam arti memikirkan, bukan melihat secara mata tidak, tapi melihat secara hati. Jadi tafakkur, setelah aku berpikir ternyata setan itu juga dari Allah. Artinya apa? Itu yang menggerakkan adalah Allah. Yang membuat setan bisa leluasa mengganggu manusia itu juga diizini oleh Allah. Diberi kesempatan setan tidak mati sampai hari kiamat. Itu dari Allah. Tsumma nadartu alaman tamamahu. Alaman tamamahu. Kemudian aku melihat lagi, berpikir lagi kepada siapa? Kepada siapa dia? Alaman tamamah. Tamamah itu sempurnanya dia. Artinya yang menguasai dia, yang bisa mengatur dia itu siapa? Saya berpikir, ya, saya merenungkan kembali, fa idza huwa Allah. Ternyata itu juga atas Allah. Artinya yang menguasai dia atau dia bisa menguasai orang lain, itu semua juga atas izinnya Allah, Allah. Tsumma nadartu ma malakuhu. Kemudian aku melihat kembali, berpikir apa yang membuat dia itu takluk. Malak itu yang memiliki, yang mengatur, yang ibarat mesin itu on off-nya itu siapa? Nah, on off-nya itu apa? Yang bisa meredam kebrutalannya itu apa? Saya pikir kembali. Jadi maksudnya berpikir dengan dalil-dalil, dengan ayat-ayat, bukan berpikir angan-angan sendiri, tidak. Karena namanya nadhar itu ada dua, ada nadhar hissi, yaitu melihat dengan mata biasa, ada nadhar maknawi, yaitu mata batin. Nah, mata batin itu penglihatannya yaitu dengan ilmu yang dimiliki. Nah, itu dalam bahasa lain tafakkur. Ya, saya bertafakkur, saya memikirkan kembali, ternyata yang bisa menguasai setan, yang bisa menghentikan merajalelanya setan ialah fa'idha huwa du'a. Ternyata itu adalah doa. Tsumma nadartu fi bani Adam, kemudian aku memikirkan kembali tentang anak Adam. Fa'idha huwa mulqa baina rabbihi wa baina syaitan. Ternyata Adam itu posisinya antara Allah dan setan. Fa'idha arada Allah ta'ala bihi khairan,
ketika Allah menghendaki dia mendapat kebaikan, artinya dia orang baik, ijtarahu ilaihi bi ismatihi. Allah menyelamatkan dia, ya, atau ijtarahu itu maksudnya mengungsikan dia kepada Allah, artinya jauh dari setan dengan penjagaannya Allah. Jadi posisinya manusia itu antara Allah dan setan. Nah, ketika Allah menghendaki baik, Allah menghendaki baik, ya, antara Allah dan setan, di setengahnya itu adalah manusia. Ketika Allah menghendaki baik, Allah akan mengungsikan hambanya ini, orang tersebut, kepada Allah. Artinya didekatkan kepada Allah dengan kekuasaannya, dengan pengamanannya, ismah, sehingga jauh dari setan. Wa illa khalla bainahu wa bainasyaitan. Kalau Allah tidak menghendaki kebaikan pada hamba tersebut, Allah membiarkan, tidak didekatkan kepada Allah, dibiarkan sehingga dia bersama setan. Nah, penjelasan seperti ini ya ada dalam Al-Qur'an, yaitu Allah berfirman, "Wa may ya'su an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin." Dalam surat Zuhruf itu 33. Siapa yang berpaling dari peringatannya Allah, berpaling dari Allah, maka Allah menjadikan dia berteman akrab dengan setan. Digandengkan dengan setan, nukoyatlahu, dan setan menjadi teman akrabnya. Seperti ini posisinya. Jadi hamba itu di tengah-tengah mulko bainallah bainas syaitan. Dia berada di tengah antara Allah dan setan. Nah, ketika dia dekat dengan Allah, zikir kepada Allah, berarti dekat dengan Allah, jauh dari setan. Kalau dia tidak zikir, berpaling dari zikirnya Allah, ya, berpaling dari zikir pada Allah, maka berarti dia dekat dengan setan, berarti jauh dari Allah. Ya. Makanya sehebat apapun, sekuat apapun, ya, gangguan dari setan, jurusnya setan, serangan setan, kalau sudah dilindungi Allah, itulah hisnul hasin, itulah benteng yang kuat. Cuman manusia itu kadang lebih percaya sesuatu yang kelihatan, sehingga kalau ada apa-apa larinya ke manusia, lupa lapor kepada Allah, karena Allah ya tidak bisa dilihat. Kalau manusia kan bisa didatangi, bisa diminta pertolongannya, padahal kan ya manusia sama-sama lemahnya. Orang yang minta pertolongan pada manusia dengan perkara yang manusia itu nggak mampu, ya seperti dalam bentuk yaitu mendatangkan rezeki, ya, mendatangkan keturunan dan sebagainya, mintanya kepada manusia, ya sama seperti orang yang tenggelam minta tolong pada orang yang tenggelam. Ya, kecuali kalau memang manusia itu punya kemampuan, dan itu pun dari sisi sebab musabab, seperti sakit kita datang kepada tabib, kita datang kepada dokter, itu penyebab saja, bukan berarti tabib atau dokter itu yang menyembuhkan. Karena kenyataannya banyak orang yang ya dokter itu ada yang cocok, ada yang enggak cocok. Ya, tuang pijit juga sama, ada yang cocok, ada yang cocok. Yang cocok itu ya wes pokoknya setiap sakit ke situ sembuh. Meskipun dipijit sebentar 5 menit 10 menit sembuh. Nah, cocok. Nah, yang lain enggak cocok, masa pijit cuma 10 menit. Nah, minimal sejam 2 jam baru cocok. Nah, karena memang yang menyembuhkan bukan tukang pijit itu, yang menyembuhkan adalah Allah. Nah, ini bentuk dari hikmah dari Mutarrif bin Abdillah. Bagaimana kita memposisikan diri kita itu aman dari gangguan setan dengan selalu zikir. Idzan zikrun wa dzikru wa doa Allah subhanahu wa ta'ala huwa hisnul muslim. Maka ingat dan doa kepada Allah itu adalah penjagaan orang Islam, bentengnya orang Islam. Wa hayatu qalbihi, kehidupannya orang Islam. Wa qutu badanihi, ya, makanan pokok badannya. Jadi secara khisi, secara materi memang doa itu enggak mungkin mengenyangkan.
Enggak mungkin. Tapi doa itu akan membuat badan itu sehat. Karena apa? Karena doa itu menunjukkan optimis dengan sembuh. Lah orang yang optimis ya bahwa dia itu ya optimis bahwa dia itu sembuh, itu satu modal sendiri untuk sembuh. Ya, sehingga ketika mengkonsumsi obat dan sebagainya itu khusnudon dan itu membawa pengaruh. Tapi kalau pikirannya sudah tidak optimis alias pesimis, ya pasti saya itu nggak akan sembuh, saya itu tinggal nunggu matinya saja, maka di situ obat apapun nggak akan bermanfaat, sehingga juga akhirnya nggak mau berobat karena sudah pasrah, ya, pesimis seperti orang-orang yang nggak punya agama, orang-orang ateis itu di Amerika, di Australia, di negara-negara sekuler, ya, negara-negara ateis. Mereka kalau sudah seperti itu, bunuh diri mereka. Sehingga rumah-rumah sakit mereka itu menyediakan bunuh diri resmi. Izin keluarganya, izin RT RW, izin dokternya, ya sudah putus asa dengan kehidupan, itu boleh mengajukan permohonan untuk bunuh diri. Nah kalau sudah disetujui, nanti jam 5 sore, ya, umumnya siangnya atau paginya perpisahan. Karena nanti jam 5 masuk kamar disuntik mati. Karena apa? Sudah putus asa dengan penyakitnya, sudah putus asa dengan perkara dunianya. Nah, itu orang yang punya agama. Sehingga apa? Ya, itu tadi nggak ada manfaat. Kalau sudah pesimis, nggak ada manfaat. Maka di sini meskipun itu bukan sebuah benda atau materi yang bisa dikonsumsi, tapi zikir itu bisa menjadi ya, kebutuhan pokok badan kita. Makanya seperti ahli Quran ya, Imam Nafi, Imam Qolun, Inwars itu umurnya panjang-panjang. Ya, rata-rata di atas 90 tahun. Ya, umurnya itu. Imam Nafi ketika membaca meskipun sudah sepuh, ya, itu dengan suara yang lantang dan masjid yang dia baca di situ itu pasti ya akan semerbak wangi keluar dari mulutnya. Itu karomah istilahnya. Bukan minum minyak wangi, bukan. Meskipun minum minyak wangi gak akan semerbak. Karena ada yang ingin dianggap wali, minum minyak wangi dulu. Nah, sehingga pada saat bicara dengan muridnya, wah ini wali betul ini. Karena mulutnya saja baunya wangi. Barokah ini. Wa sa'adatu ruhihi. Dan zikir itu juga kebahagiaan jiwanya. Nah ini kebahagiaan hakiki. Materi tercukupi kalau jiwanya menderita ya gak akan bisa bahagia, ya. Meskipun materi serba kurang, tapi kalau jiwanya bahagia, nah itulah bahagia yang hakiki. Laisan hina angkathatil arad, bukanlah kaya ya, kalau hanya sekedar kaya harta. Walakinal hina ginan nafs ya. Kaya itu adalah kaya hati. Huwa ya, man jatuhu mingkul lisarin wasu. Doa itu, zikir itu merupakan penyelamatnya dari segala kejelekan. Ya, segala kejelekan, sar itu kejahatan, segala kejahatan dan kejelekan. Itu manfaat, ya, manfaat doa dan zikir, penjaga orang iman, kehidupan hati, ya, kebutuhan pokok badan, kebahagiaan jiwa. Dan penyelamat dari kejahatan dan kejelekan. Wa inna min asmali wa ashali wa asahi ma yursitu ila zikrillah ta'ala. Sebagian, termasuk sebagian lebih mencakupnya. Lebih mencakupnya kalau isim tafdil, ya di situ bisa apa? Wair musharif ya, min asmala wa ashala wa asahha, termasuk lebih mencakupnya, lebih mudahnya dan lebih sahihnya apa-apa yang mayursitu ila zikrillah ta'ala, apa-apa yang memberi petunjuk, apa ma itu kepada zikir kepada Allah, artinya membuat orang itu selalu zikir. Wa yu'inu ala du'aihi subhanah, dan yang menolong pada seseorang untuk selalu doa kepada Allah, huwa kitabu hisnul muslim. Artinya
kitab-kitab yang bisa menjadikan pedoman, ya, dan lebih lengkap, lebih mudah, dan lebih sahih. Ya, karena banyak kitab-kitab doa tapi isinya doa-doa yang kurang sahih. Ya, karena menentukan waktu, menentukan tempat, menentukan jumlah, ini kan itu berarti enggak sahih. Kalau ini lebih lengkap, lebih mudah, dan lebih sahih, yaitu kitab Hisnul Muslim li Syekh Al-Fadhil Sa'id Ibni Abdi Ibni Ali Ibni Wahab Al-Qahtani hafizahullah taala. Itu yang ditulis oleh Syekh Sa'id Ibni Ali bin Wahab Al-Qahtani. Walaqad laqa hadzal kitab ala sighari hajmihi qabulan wasi'an kabiran. Kitab ini mendapat sambutan. Ya, mendapat sambutan. Padahal kitabnya kecil ukurannya. Jadi kalau biasanya untuk doa-doa itu dicetak buku saku, ya se-HP begini. Itu untuk bisa dimasukkan di saku karena isinya doa-doa, kumpulan doa-doa. Maka di sini meskipun kecil ukurannya tapi mendapat sambutan yang luas. Qabulan wasi'an kabirun. Yang luas dan luar biasa. Dari kalangan orang iman, orang Islam. Falatakatu tajidu baitan illa wa fihi hadzal kitab. Maka tidak hampir ditemui di rumah kecuali di dalamnya pasti ada kitab ini. Artinya banyak orang yang mengandalkan buku Hisnul Muslim ini untuk membaca doa-doa. Karena tidak semua, ya mayoritas itu hafal tidak. Maka dengan membawa buku ini karena ukurannya kecil, ya, dan isinya lengkap, ya, doa-doa berbagai macam waktu, berbagai macam kebutuhan, sehingga rumah itu umumnya mesti ada. Ya, umumnya mesti ada. Ini sama seperti keterangan yang disampaikan oleh pensyarah Riyadhus Shalihin. Ya, tidak ada masjid yang tidak ada Riyadhus Shalihin, karena itu kitab yang mencakup hadis-hadis amalan-amalan yang luar biasa. Sampai kemarin kita di Balikpapan, itu kita ada jadwal ngisi di lembaga permasyarakatan, di LP. Nah, saat itu ada 5 blok itu totalnya 1.300 orang masuk kita di situ. Nah, setiap sholat itu sudah terbiasa di penjara situ dibacakan Riyadhus Shalihin. Nah, jadi pondok-pondok pesantren. Ya, karena memang luar biasa kitabnya. Sama seperti ini. Nah, kalah kita dengan LP ya. Nah, rumah kita tiap hari, ya, gak tiap hari, kalau itu tiap sholat, habis sholat dibacakan. Tiap sholat, habis sholat dibacakan satu hadis, ya, satu bab, ya, terjemahannya. Terus apa namanya, fawaidnya, itu ada yang bagian baca itu. Bal takadu tajidu musliman laisat lahu nuskhatan minhu khosatan bih. Bahkan tidak hampir juga, ya, ditemui orang Islam di situ tidak ada laisat lahu nuskhah minhu khosatan. Maksudnya pasti di situ punya naskahnya, punya bukunya. Ini menunjukkan sambutan yang luar biasa dari kalangan muslimin. Bal wa min siddati iqbalin nasi alaih turjamu ila iddati lughatin alamiyah. Bahkan ya, saking besarnya ya, sambutan manusia pada buku Hisnul Muslim, buku ini diterjemahkan di berbagai macam bahasa dunia. Ya, bahasa Inggris, bahasa Perancis, termasuk bahasa Indonesia. Hakon inna mithla hadzal kitab yajibu an yu'ta nabi. Memang sepantasnya seperti kitab ini wajib diperhatikan. Yu'tana itu diperhatikan. Wa yukhdam khidmatan ilmiyatan, dan dilayani dengan pelayanan ilmu. Artinya dijelas-jelaskan, ya, dimaknai, ya, diambil hikmahnya, diterangkan fawaidnya. Nah, termasuk syarah ini nanti, ini menjelaskan doa-doa yang ada di kitab Hisnul Muslim nanti. Walaqad su'iltu an adha'a alaihi syarhan yu'inu ala fahmihi.
aku telah diminta untuk menulis syarah membantu, yang isinya membantu untuk memahami kitab Hisnul Muslim. Jadi Syekh Sa'id ini diminta oleh beberapa pihak untuk menulis syarah kitab Hisnul Muslim. Wa yursidu ila ma'rifati ma'anihi, dan kitab yang isinya menunjukkan pada pengetahuan makna-maknanya. Fa wajada hadha su'al fi qalbi makanan rahban. Maka permintaan itu nyampe ke hatiku pada posisi senang. Artinya saya dengan senang hati. Saya kok ada greget, ada keinginan untuk menyambut permintaan itu, yaitu menulis syarah Hisnul Muslim. Fasara'tu musta'inan billahil azimil karimi ilal ijabah. Maka aku cepat-cepat meminta tolong pada Allah yang Maha Agung dan Maha Mulia untuk mengabulkan permintaan itu. Artinya menjawab permintaan beberapa pihak untuk menulis syarah Hisnul Muslim. Mustafidan fi dzalika min syuruhil kutubi sittah wa ghairiha min syuruhi kutubi sittah kutubi sunnah. Dan saya mengambil faedah untuk syarah tersebut dari syarah-syarah kutubu sittah. Ya, seperti syarah Bukhari itu ada syarah Irsyadus Syari, yaitu Qustalani. Ada syarah Fathul Bari, ya, Ibnu Hajar. Ada syarah Al-Kirmani. Nah, kemudian kalau Muslim, syarah yang terkenal yaitu syarah Imam Nawawi. Kemudian kalau Tirmidzi itu ada syarah Tuhfadul Ahwadi. Kalau Sunan Abi Dawud itu ada syarah yang terkenal namanya Aunul Ma'bud. Kemudian kalau syarahnya Ibnu Majah itu ada namanya Hasyiah As-Sindi, itu banyak tersebar. Nah, ini bentuk dari keluasan ilmu penulis, ya. Jadi mengambil ilmu itu ada mangkulnya. Mangkul itu sumbernya dari mana, ya. Sumbernya dari kitab apa. Ini diambil dari syarah-syarah kutubu sittah dan syarah-syarah kitab-kitab sunnah. Wa aidan min syarhi ala kitab al-kalimut thayyib, dan juga mengambil dari syarahku sendiri. Jadi penulis sudah menulis syarah kitab al-kalimut thayyib. Penulisnya Kalimut Thayyib itu Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Jadi artinya penulisan syarah Hisnul Muslim ini juga mengambil sebagian dari syarah yang ditulis oleh penulis sendiri, ya, yaitu syarah Kalimut Thayyib. Jadi artinya beberapa hal memindah dari syarah yang sudah ditulis. Walam a'zu dzalika 'alal ghalib likathratil istifadati minha, dan aku tidak menambah, a'zu itu tidak menambah-nambah, tidak memperkuat mayoritas karena sudah banyaknya faedah dalam kitab tersebut. Jadi kitab ini kitab yang sudah banyak faedahnya, jadi enggak perlu penjelasan yang terlalu ditambah-tambahi gitu loh. Karena penulis sendiri sudah sangat lengkap, seperti nanti ada 60 keutamaan zikir, itu kan 60 sudah luar biasa itu. Enggak perlu ditambahi 70, 80 lah. Karena 60 itu sudah mewakili, ya, mewakili semuanya. Ini yang dimaksud oleh penulis walam a'zu tadi. Wa khasyata itsqalil hawasi. Tidak ditambah juga karena, ya, tidak ditambah juga karena khawatir, ya, memberatkan catatan pinggir. Artinya nanti ada tambahan-tambahan yang terlalu meluas. Wa aidan lima fa'altuhu min tasarrufin fibati al-fadhiha ahyanan, ya. Fibati al-fadhiha ahyanan. Dan juga aku tidak mengerjakannya dari menyingkat, tasarruf itu menyingkat di sebagian alfad, ya, di sebagian lafad-lafadnya sebagian. Jadi artinya lafad-lafad yang terlalu panjang, ya, itu juga aku buat lebih ringkas, lebih pendek. Tapi itu juga jarang, ahyanan, jarang sekali. Walaqad abqaitu kitab Hisnul Muslim ala ma huwa alaih. Aku menetapkan, artinya tidak merubah isi kitab Hisnul Muslim. Ya. Aku tetapkan ya seperti semula, artinya tidak ada perubahan.
enggak posisinya ya sama, urutannya sama, nah, tidak dirubah istilahnya. Wa abqa itu at-takhrijat wa ta'liqat allati fi hasiyah kama hiya. Dan aku juga membiarkan takhrij itu catatan tentang sumber-sumbernya, footnote-nya itu yang di bawah itu. Wa ta'liqat juga komentar, mungkin komentar tentang lafaz, tentang rawi di dalam hasiah yang sudah ada. Jadi pensyarah tidak merubah sama sekali tentang takhrid maupun ta'liq. Illa annal musannif ya hafizahullahu lam yadhkur arqam al ahadith fi takhrijihi fil ghalib. Akan tetapi penulis tidak menyebutkan nomor-nomor hadis di dalam mentakhrid hadis secara umumnya, artinya banyak yang tidak ditulis nomor hadisnya. Faraitu an adza bainal maqufatain azwal hadis ila raqmihi. Maka aku berpendapat ya, artinya aku punya inisiatif ya, meletakkan di antara dua kurung, yaitu penguatan hadis tersebut kepada nomornya, artinya ditulis nomor hadis umpama itu Bukhari, nomor hadisnya berapa disebut. Wa an ankil ba'da ta'liqat ilal matni aw syarhi, dan aku memindahkan sebagian komentar kepada matan dan syarah. Jadi terkadang dari komentar-komentar itu ya aku pindahkan kepada matan dan syarahnya. Artinya tidak ditulis ya, setelahnya itu enggak, tapi disusulkan di matannya sehingga langsung bisa difahami. Kan biasanya pensyarah itu ada yang setelah hadis selesai baru disarahi. Nah, ada yang hadis itu kalau maknanya perlu dijelaskan, nah diberi kurung, nah dijelaskan dulu maknanya apa, baru ada lafaz berikutnya. Wa aidan laqad kanat minni takhrijatil ahadits allati waradat fi syarh. Dan juga dariku itu ada beberapa takhrid hadis. Ya, takhrid hadis itu rawi-rawinya ya aku tambah sendiri. Allati waradtu fi syarhi, yang aku masukkan di dalam syarah. Jadi dalam kitab asliyah enggak ada takhrid itu, kemudian aku menulis sendiri artinya untuk memperkuat. Faraitu tamyizul hawasi. Maka aku juga punya inisiatif ya, membagi-bagi hawasi, catatan pinggir. Faromaztu ila takhrijatihi wa ta'liqatihi. Aku membuat rumus. Romaztu itu membuat rumus takhrid maupun ta'liqnya. Bi qaf ya, ada tulisan qaf wa ila takhrijati ta'liqati bi mim. Jadi kalau qaf itu menunjukkan ta'liq, komentar, kalau mim itu menunjukkan takhrij, rawahu apa, di dalam kitab apa, itu nanti ada mim, ada qaf. Itu kalau sudah kita kaji, nanti setiap akhir mesti ada tambahan. Ya, kalau mim berarti itu komentar, menjelaskan lafadznya, tapi kalau qaf itu ada takhrij, yaitu rawinya dari hadis apa saja. Walaqad hawaltu jahidan an aj'ala syarhi hadza sahlan wahdian. Dan aku telah mengusahakan ya, dengan sungguh-sungguh untuk menjadikan syarahku ini syarah yang mudah, yang jelas. Jadi penulis berusaha syarahnya itu simple. Khalian minat ta'qidat. Bersih dari yang rancu. Artinya pembahasan-pembahasan yang sulit dipahami. Wa arju an akuna qad ufiktu ila sadat waswaf. Dan aku berharap aku diberi pertolongan untuk bisa selalu benar dan pas. Sadat itu enggak menyimpang, shawab itu benar sesuai dengan hakikatnya. Wa junibtu al-khata'a waz-zalal wal-khalal. Dan aku dijauhkan dari kesalahan, terpleset dan kurang. Khata' itu kesalahan-kesalahan yang ya tidak sengaja. Kalau zalal itu terpleset, memahami tapi keliru. Ya, khalal itu kurang, artinya enggak lengkap. Ya, enggak mewakili. Aku berlindung ya, supaya dijauhkan dari itu. Wallahul azima, hanya Allah lah ya, yang maha agung. Arju an yajziyal musannifa khairal jaza. Hanya pada Allah lah aku berharap agar Allah membalas penulis Khisnul Muslim dengan pembalasan yang
yang baik, sebaik-baiknya pembalasan, artinya diberi pahala yang berlipat ganda. Wa an yarzuqani wa iyyahu wal muslimin jami'an al ikhlasa fil qawli wal amal. Dan saya juga berharap, ya, minta pada Allah agar Allah memberi rezeki padaku, kepada penulis dan semua orang Islam, agar bisa ikhlas di dalam ucapan dan perbuatan. Jadi mendoakan itu enggak usah pelit-pelit. Kalau berdoa enggak usah pelit, hanya dirinya sendiri. Ya, doakanlah saudara iman kita, saudara Islam kita. Ya, seperti ini. Ya, supaya diberi, ya, supaya Allah memberi rezeki padaku, pada penulis, pada seluruh orang Islam. Jadi bergembiralah ketika saudaranya itu punya kebahagiaan. Ya, jangan egois, yang bahagia dirinya sendiri, apalagi merasa surganya sendiri. Wah, yang lain gak ada harapan. Ya, yang lain belum punya kaplingan. Sehingga akhirnya kejam, sadis. Nah, ini ya gak sesuai. Doa orang iman itu ya selalu ya berbagi doa. Ya seperti ini di belakang saya, di pengimaman itu ada urutan doa itu. Nah, terakhirnya apa? La tansau min sholihi du'aikum. Nah, jangan melupakan kami, ya, di dalam doa-doa kalian yang baik. Nah, nanti penulis itu juga minta kita doakan. Nah, makanya kalau doa itu ya, ya bukan hanya untuk kita, keluarga kita, tapi juga kepada semua orang Islam. Sehingga kita akan dibalas juga, orang-orang Islam juga akan mendoakan kita. Sampai dulu ada hadis itu, ya, setiap malam mengeluarkan tulisan, dibaca, sampai temannya itu heran. Setiap malam kok baca tulisan, tanya apa itu? Ternyata tulisan itu adalah ya, kurang lebih 300 nama temannya. Nanti doakan temannya itu enggak kok cukup, ya Allah semoga engkau beri rezeki temanku. Enggak, disebut temannya enggak, tapi disebut namanya. Nah, ya ini termasuk ilhah namanya. Jadi melubutnya minta itu seperti itu, disebut. Ya, sama seperti orang umroh itu biasanya kan titipan doanya banyak itu. Ya, kalau orangnya malas, ya ya Allah ini kabulkan semua. Udah selesai. Ya, itu sudah netepi amanat juga, tapi malas. Ya, ini. Ya, yang pas ya tetap dibaca satu persatu. Sing umroh pengalaman. Kalau dulu kan pakai tulisan itu banyak, sekarang kan sudah pakai lewat apa WhatsApp itu kan. Wa yatina sawa as-sabil, dan Allah menunjukkan pada kita pada benarnya jalan. Wa yaqina sarra anfusina, dan menjaga pada kita dari jeleknya diri kita. Wa yahfadzuna min kaidi syaitani wa syarrih, dan menjaga kita dari upadaya setan dan jahatnya setan. Syar itu kejahatannya. Makanya orang jahat itu kalau bahasa Arab disebut syirir. Syirir itu penjahat. Nah, orang yang selalu melakukan kejahatan namanya syirir. Wa yaj'alana minadz-dzakirina lahu subhanahu katsira. Dan Allah menjadikan kita orang-orang yang selalu zikir padanya dengan banyak. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, semoga salawat serta salam tetap pada junjungan kita Nabi besar Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi, pada keluarganya dan sahabat-sahabatnya ajma'in secara menyeluruh. Wa akhiru ta'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Penulis kata bau Majdi bin Ibnu Abdul Wahab al-Ahmad atau Abu Muslim. Ini mukadimah. Kenapa kita baca? Agar kita itu mengerti nanti yang ditulis itu metodologinya bagaimana. Nah, sistematika penulisannya apa? Nah, isinya apa saja? Itu kita bisa tergambarkan saya menyeluruh di mukadimah. Sehingga sebelum kita masuk kepada tema inti, itu mukadimah supaya kita pahami. Ya, jazakumullah khairan. Insyaallah untuk kesempatan ini cukup. Nah, kita lanjutkan di kesempatan berikutnya, insya Allah ya, seperti jadwalnya tiap bulan. Adapun waktunya nanti insya Allah menyusul ya, karena tidak bisa dipastikan waktu apa namanya tanggalnya.
ada kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.